Assalamualaikum dan selamat datang sudah lagi video pada Aman's Domain. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Alcatel One Touch Hero. Alcatel One Touch Hero sebuah peranti dengan skrin sebesar 6 inci, skrin beresolusi HD penuh, dilengkapi dengan pemproses 4 teras 1.5 GHz daripada keluarga MediaTek, RAM sebesar 2 GB, muatan dalaman sebesar 8 GB dengan penambahan memori dalaman dengan sokongan microSD sehingga 32 GB. Model yang ada di Malaysia hanyalah model 1 SIM dan peranti ini tidak menyokong LTE, masih lagi 3G. Dari segi kamera pula, pada bahagian hadapan terdapat kamera sebesar 2 MP pada bahagian atas dan pada bahagian belakang terdapat kamera sebesar 13 MP dengan flash. Kamera pada bahagian belakang boleh mengambil video pada resolusi HD penuh sebanyak 30 frame setiap saat, manakala pada bahagian hadapan pula mampu mengambil video pada resolusi 720p 30 frame setiap saat. Baiklah, mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Jadi bahagian hadapan boleh lihat adalah skrin sebesar 6 inci dan sebenarnya pada bahagian atas bersebelahan dengan kamera terdapat notifikasi LED. Ia tak menyala sekarang tetapi memang ada LED pada bahagian atas. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara, dan anda boleh lihat pada bahagian atas butang kuasa tadi terdapat slot untuk SIM card. SIM card yang digunakan ialah dari jenis keluarga micro SIM dan ianya perlu dibuka dengan menggunakan jarum. Pada bahagian kiri terdapat slot untuk kad micro SD seperti saya katakan tadi yang menyokong hanya sehingga 32 GB. Pada bahagian bawah terdapat micro USB untuk pengenyasan dan pemindahan data, dan juga terdapat tempat untuk meletakkan stylus. Jadi peranti ini dilengkapi dengan sebuah stylus. Jika saya boleh zoom sebentar kepada jenis stylus, stylus yang digunakan pada One Touch Hero ialah daripada keluarga kapasitif, ianya bukan daripada keluarga Wacom seperti yang digunakan pada Samsung Note dan juga pada Asus PhonePad. Kita masukkan semula stylus tadi. Pada bahagian atas terdapat jack untuk phone kepala. Dari segi binaan tidak ada apa-apa yang extravagant pada peranti ini, ianya sebuah peranti yang diperbuat pada bahagian belakang adalah plastik, bahagian tepi band besi yang boleh dikatakan matte. Dari segi bahan binaan bahagian belakang, jika saya boleh lalukan jari sekarang, ianya diperbuat pada plastik tetapi agak bergetar. Kami menyedari permukaan belakang ini tidak licin dan agak kasar, jadi apabila dipegang ianya tidak mudah tergelincir. Terdapat juga sebuah speaker mono pada bahagian bawah dan bahagian belakang ini. Dan jika saya boleh tunjukkan bahagian hadapan sekali lagi, ianya menggunakan 100% butang kapasitif, tidak ada butang fizikal pada bahagian hadapan. Butang tengah untuk home, bahagian butang kiri ialah untuk back, dan pada bahagian kanan pula untuk contextual. Banyak peranti-peranti di luar sana sekarang tidak lagi menggunakan butang contextual tetapi untuk multitasking. Jadi bagaimanakah untuk mengakses panel multitasking pada One Touch Hero? Anda perlu menekan butang pada bahagian kanan ini dan ia akan melancarkan skrin untuk multitasking. Jika tidak ada tekan dengan lama, tekan biasa saja, anda boleh melakukan penambahan widget, menukar wallpaper dan melakukan tetapan contohnya. Untuk melancarkan Google Now pula, tekan lama-lama dan Google Now akan dilancarkan. Tidak ada screen optional di mana seperti pada peranti Sony, bila tekan anda perlu mentatar ke atas. Dari segi antarmuka anda boleh lihat ianya minimalis, sama seperti yang ada pada Idol X yang kami paparkan beberapa bulan yang lalu. Semuanya flat dan juga tidak ada kesan khas. Kemudian ini ditata begitu saja, tak ada transition seperti yang ada pada Samsung. Dengan hanya satu jari anda boleh melihat notifikasi, dua jari anda boleh melancarkan ini adalah shortcut untuk apa yang boleh anda lakukan. Ini masih lagi kelihatan seperti stock Android tapi dengan beberapa perubahan dari segi ikon dan fungsi. Bercakap tentang fungsi tambahan, saya rasa saya perlu tunjukkan sesuatu yang ada menarik pada One Touch Hero,
Sekiranya anda menekan butang back untuk beberapa ketika, akan muncul sebuah panel yang mungkin anda pernah lihat pada peranti Samsung, di mana ianya adalah sebuah tetapan untuk melakukan mati window. Jadi, bila saya tekan, saya berkata melancarkan galeri sebagai contoh. Kemudian saya ingin lancarkan browser, katakan. Ia menyokong sehingga dua sahaja aplikasi, bukan empat seperti yang ada pada Samsung Galaxy Note Pro yang baru sahaja dilancarkan. Dan seperti yang pada peranti Samsung dan TouchWiz, apabila anda menekan back sekali lagi, ia akan menutup panel untuk melakukan mati window. Alcatel OneTouch Hero juga turut dilengkapi dengan sebuah mode yang diberi nama Ultimate Saver Mode. Ultimate Saver Mode akan menjimatkan penggunaan bateri anda apabila bateri anda tidak mempunyai bateri yang secukupnya. Jadi saya akan tunjukkan sedikit bagaimana anda mengakses fungsi ini. Secara default, apabila bateri anda mencapai tahap bateri lebih kurang 15%, mode ini akan diaktifkan. Anda boleh prompt, kemudian ia akan menanyakan adakah anda mahu mengaktifkan mode ini atau tidak. Dan jika anda pilih, fungsi-fungsi yang ada pada telefon anda akan diminimalkan. Jadi saya akan melancarkan fungsi ini dan anda boleh lihat apakah yang terjadi kepada telefon ini apabila anda memasuki mode Ultimate Saver Mode. Dan seperti anda lihat sekarang, kecerahan skrin dikurangkan kepada yang seminimum mungkin, dan anda boleh melancarkan 4 aplikasi saja, iaitu melakukan panggilan telefon, mengakses buku alamat telefon, menghantar SMS dan mengakses kalender. Secara teorinya anda boleh bertahan untuk beberapa jam lebih lama lagi apabila menggunakan sistem ini, kerana tidak ada internet, tidak ada kecerahan skrin dan juga clock speed peranti itu sendiri dikurangkan. Untuk keluar, anda perlu menekan butang belakang dan ia akan menanjakan betulkan ingin keluar. Tekan OK. Dan antara muka asal Android yang anda lihat pada awal video tadi dikembalikan. Sebuah lagi perkara unik yang ada pada Alcatel OneTouch Hero ialah penutup magnetik yang diberi nama Magic Flip. Magic Flip ini mempunyai screen LED terbina. Seperti anda lihat sekarang, ia sekarang menunjukkan notifikasi saya menerima mention daripada Twitter. Selain menunjukkan mention Twitter, ia juga menunjukkan waktu jika saya boleh demo macam tu waktu jika anda menekan butang kuasa ketika skrin ditutup, ia akan menunjukkan waktu. Ia juga boleh menunjukkan notifikasi email, panggilan yang tertinggal, SMS dan juga tahap pengecasan. Apabila anda mengecas dan skrin tertutup, ia akan menunjukkan berapakah pengecasan bateri. Apa yang kami suka tentang Magic Flip ini ialah ianya akan menyah kunci peranti, mengaktifkan skrin peranti apabila dibuka dan menutup skrin apabila ditutup secara automatik seperti yang ada pada iPad. Ia juga senang untuk ditanggal dan dibuka, mengingatkan kami kepada bagaimana papan kekunci melekat pada peranti Surface. Dan apabila ditutup, ianya tidak tertanggal dengan mudah. Ini adalah perkara yang kami rasakan menjengkelkan menggunakan cover yang merupakan flip yang ada di pasaran. Dan apabila dibuka dan katakan anda lipat ke belakang seperti sekarang, ia juga melekap. Jadi terdapat magnet pada bahagian kiri dan kanan, dan ini memastikan Magic Flip ini tidak terkontang-kanting di udara ketika digunakan. Sangat bagus. Jadi saya buka balik. Itu dia fungsi Magic Flip. Sebuah lagi aksesori yang menarik dan saya rasakan agak aneh yang diberikan untuk setiap pembelian Alcatel OneTouch Hero ialah apa yang diberi nama sebagai Sidekicks. Sidekick ialah sebuah telefon mini sebesar lebih kurang 3.5 inci. Jadi jika anda membeli peranti ini, anda bukan saja mendapat Magic Flip cover yang kami katakan tadi dan juga Sidekick ini. Dan kita lihat, ia sebuah telefon mini dengan skrin berwarna, dan ianya boleh digunakan untuk melakukan panggilan telefon dan juga menjawab SMS. Jadi apa sahaja yang diterima pada peranti anda akan secara automatik wujud pada Sidekicks. Segala maklumat yang ada pada buku alamat pada peranti Hero anda akan dimuat naik secara automatik kepada Sidekick apabila anda mentambatkan
sidekick kepada Watashiro. Sebab lagi fungsi yang ada yang diberikan di sini ialah fungsi untuk mencari peranti yang hilang. Find me ni, jadi jika anda jenis macam saya, selalu tertinggal peranti di seluruh rumah, tak ingat mana diletakkan, fungsi find me ni anda perlu menekan. Dan Watashiro anda akan berbunyi. Jadi memudahkan anda untuk mencari peranti yang hilang. Kami melakukan beberapa ujian tentang jarak maksimum boleh digunakan sebelum sidekick ternyah tambat dengan Watashiro. Kami mendapati dalam jarak lebih kurang 15 meter barulah ia terputus hubungan dengan telefon anda. Jadi jika mahu mencari barang yang hilang, pastikan ianya dalam lebih kurang 15 meter daripada Watashiro. Baiklah, tiba masanya untuk melihat bagaimana stylus berfungsi pada Watashiro. Dan jika saya boleh cabutkan stylus sekarang, anda boleh lihat tidak ada notifikasi secara automatik untuk melancarkan aplikasi-aplikasi yang compatible dengan stylus, dan tiada juga bunyi untuk menunjukkan bahawa stylus sudah tercabut. Fungsi ini tidak ada pada Watashiro. Dan jika saya menunjukkan dari segi tatalan, ianya sama seperti menggunakan jari biasa, tidak ada fungsi istimewa. Butang tambahan juga tidak ada kerana ia bukan tidak punya fungsi seperti sebuah stylus Wacom. Dan jika saya boleh lancarkan gallery, tidak ada juga fungsi untuk dikatakan picking bila anda melakukan hovering pada ikon-ikon yang ada. Seterusnya, jika saya boleh tunjukkan sendiri bagaimanakah kelancaran untuk melakukan lakaran. Jadi saya akan cuba menulis. Saya perlu menekan dengan agak kuat dan ianya tidak begitu lancar. Jadi ini sebenarnya adalah masalah yang sangat common di kalangan stylus-stylus yang daripada keluarga kapasitif. Kami ada sebuah stylus begini untuk peranti lain dan juga pada iPad kami. Dan kerana limitasi pada teknologi yang digunakan pada stylus jenis kapasitif ini, anda tidak boleh mendapatkan kelancaran menulis ataupun melakar sebaik yang ada pada peranti-peranti yang menggunakan stylus daripada keluarga Wacom. Kami sarankan menggunakan lebih jari adalah lebih bagus daripada menggunakan stylus yang diberi, kerana anda boleh lihat menggunakan jari adalah jauh lebih mudah daripada menggunakan stylus yang telah diberikan. Jadi bagaimana pula dengan kelancaran penggunaan peranti ini? Jika saya boleh tunjukkan sedikit sebanyak, jika apabila anda melakukan tatalan, ianya nampak agak lancar. Tetapi apa kami sedari, apabila terdapat beberapa aplikasi yang dilancarkan pada bahagian belakang, contohnya saya melancarkan 4 aplikasi di bahagian belakang, kelajuan tatalan adalah sedikit terganggu, terdapat selemasa yang sangat jelas kelihatan. Begitu juga apabila terlalu banyak aplikasi digunakan pada bahagian belakang, apabila anda ingin menggunakan kekunci juga ada lagging. Kami tak tahu kenapa, walhal peranti ini mempunyai RAM sebesar 2GB dan juga mempunyai pemproses 4 teras. Jadi kenapa sebuah peranti yang mempunyai spesifikasi sebegini masih lagi lagging, kami tidak tahu. Jika dibandingkan dengan sebuah lagi peranti yang baru saja kami ulas beberapa minggu yang lalu, iaitu Motorola Moto G, spek yang lebih rendah, RAM yang lebih kecil, tetapi dari segi kelancaran ianya seperti langit dan bumi. Moto G adalah jauh lebih lancar dari segi tatalan, penggunaan, melakukan app switching dan penggunaan keyboard, semuanya jauh lebih bagus. Jadi tidak boleh dimaafkan sebuah peranti yang lebih mahal dan punya spesifikasi yang lebih tinggi di atas kertas untuk mempunyai masalah selemasa. Dari segi kemampuan bermain game pula, kami memuat turun aplikasi Dead Trigger. Kami menyedari dari segi frame rate boleh diterima, kami tak nampak sangat beberapa lagging. Dia dapat dimainkan dengan lancar. Tetapi apa yang kami sedari ialah apabila kami ingin melancarkan aplikasi dan ingin bermain, masa yang diambil untuk melakukan loading dan untuk melancarkan game itu sendiri adalah sedikit lebih lambat daripada peranti kelas tinggi. Kami membandingkannya dengan sebuah
Z Ultra yang juga kami miliki. Ianya jauh lebih pantas pada Z Ultra. Tapi ini adalah tidak mengejutkan kerana jika anda boleh melihat ujian terpandang aras yang kami lakukan, markah yang diterima oleh peranti Motorola diterima oleh Z Ultra adalah dua kali ganda lebih tinggi daripada markah yang diterima oleh OneTouch Hero ini. Di akhir kata, Hakata OneTouch Hero ialah sebuah peranti kelas pertengahan dengan bajet pertengahan. Jadi untuk kami untuk memintanya untuk berfungsi sebaik peranti yang lebih mahal mungkin kurang realistik. Dari segi rekaan, kami sangat suka rekaannya. Sangat kemas, tidak ada apa-apa yang fancy. Semuanya adalah nampak cantik. Aksesori-aksesori yang menarik seperti Magic Flip dan juga Sidekick ini membolehkan ianya sedikit nilai jika anda mahukan peranti yang punya pelbagai aksesori yang telah diletakkan dalam kotak yang anda beli. Inilah peranti yang mungkin anda suka. Dari segi kemampuan, ia juga sederhana, adalah tidak adil untuk kami membandingkannya dengan peranti yang lebih mahal kerana pada harga sebegini RM1,399 anda dapat apa yang anda dapat. Jangan bandingkan dengan peranti yang berharga RM2,400. Baik, sekian saja ulasan untuk hari ini. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgani channel kami di YouTube di Amanz Network. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.